Pemirsa, pelaksanaan operasi Zebra Malsinam 2020 yang digelar serentak di wilayah hukum Polda Papua Barat juga dijadikan wadah edukasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain penegakan aturan berlalu lintas, pelaksanaan operasi Zebra Malsinam 2020 untuk mengedukasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan membagikan masker dan stiker himbauan kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain memprioritaskan upaya menertibkan masyarakat Kota Sorong terhadap aturan berlalu lintas, melalui pelaksanaan operasi dimaksud juga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan maupun kesadaran masyarakat Kota Sorong terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ini karena masih suasana COVID-19, ya dia tetap selain kita 21 atau sweeping, ya tetap kita memberikan protokol kesehatan, dah bahkan membagikan masker, stiker untuk pembinaan ke depan untuk tetap menjaga jarak. Jadi untuk operasi Zebra mulai hari ini tanggal 26 sampai tanggal 8 November. Sasarannya adalah roda 2 dan roda 4. Terus untuk roda 2 adalah yang tidak memakai helm, terus di bawah umur, dan mengendarai sambil mabuk minum. Anggreni Sumbung, CWM Channel.